guys, masih bersama di Zeus Channel. Ini dia mobil vlog ya. Halo guys. Halo. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Dan share ke teman-teman kalian. Dadah, dadah Zeus. Dadah. Oke guys, kita masuk Sudirman. Jangan masuk Sudirman. Jalan Sudirman Jakarta ya guys, tuh. Itu ada patung dan taman air ya guys, sebelah kanan. Kita memutari, kemudian kita lurus guys. Kita ketemu lagi dengan Zeus Channel. Jangan lupa subscribe ya guys, supaya subscribernya mencapai 5000 guys. Ini jalan Sudirman guys, sepi guys. Hari ini hari raya Idul Fitri 1422 Hijriah. 1442 Hijriah. Masih, oi bagus ya guys, gedung-gedungnya guys. Kita tidak kalah dengan Kuala Lumpur atau Singapura ya guys, tentang kota-kota indahnya guys. Gedung-gedungnya juga tinggi ya guys. Tahun 92 waktu Papi Zeus di Jakarta ini udah ada guys gedung-gedungannya guys. Tahun 92, sekarang 2021, 30 tahun guys. Sebelah kiri Gelora Bung Karno, masuk pintu 6. Aku pengen lah itu, aku berenang di kolamnya itu Gelora. Di BK ya? Gimana ya masuknya ya bang? Mau tanding lu? Enggak, banyak yang latihan di situ, anak-anak. Ada atlet. Ah, jangan yang rame-rame lah kalau. Enggak, sepi kok, sepi. Yang sepi satu minggu. Bang, nanti kalau covid udah berlalu bang. Sebelah kiri Hotel Sultan, dulunya Hilton. Tapi situ dalam-dalam kolamnya. Satu kolam 5 meter. Kita singgah ke kantor Mami ya, sebentar. Ada yang mau diambil. Dokumen penting. Taman Sembangi. Semanggi. Semanggi. Ini pernah terjadi peristiwa guys di jembatan Semanggi. Apa? Tahun 1997 ada 7 mahasiswa. 1998 7 mahasiswa Trisakti tertembak ya guys. Itu guys di atas tadi ya guys, ini di flyover yang atas ini guys. Karena di sebelah kanan Universitas Trisakti nih guys. Sebelah kanan Tempat Jaya ya. Sini ya guys. Ya, jamnya berapa? Ini hari apa guys? Hari Kamis. Hari Kamis ya guys. Wah, itu jembatan Casablanca guys, 2 tingkat ya. Ada yang ke Casablanca dan kembali ke Casablanca. Kampung Melayu guys, Wisma Dharma Pala. Grand Sahid Jaya. Papi waktu nginep di Grand Said Jaya masih bisa bang nyebrang jalan kaki ke sebelah sana ngambil angkot. Sekarang sudah tidak bisa. Ini Da Vinci. Wih, dulu keren banget ini Da Vinci. Gua masuk ke dalam. Masya Allah.
furniture semua, mebel. Gedung-gedungnya kayak gedung-gedung di Inggris. Papi masuk situ tau ngapain? Ngelamar jadi sales. Gede bu. Dulu papi tuh ngelamar sana sini, di sini tuh loh banyak guys. Kalau Sabtu Minggu nih goes enak guys di sini guys. Tapi sayang kalau yang goes ke sini ada yang capek nih. Ya guys, capek karena kurang minum ya guys. Ya itu. Menara Tasu. Ada Jimmy Katana guys, ini patung Bapak Jenderal Sudirman ya guys, sebelah kanan. Sebelah kiri ada stasiun BNI City. Monas Kota Jen Menteng Cikini. Dulu zamannya Ahok motor nggak bisa lagi lewat sini loh bang. Sekarang bisa lagi. Oke, kita sudah mau dekat dengan Bundaran HI. Di depan sudah kita akan ke Bundaran HI ya guys. Sepi guys hari ini, hari Kamis, hari raya Idul Fitri. Semua hari kenaikan juga. Sebelah kiri Teluk Betung ya guys, itu kantor papi nak. Jalan Teluk Betung dan Karet. Ini bangunan yang pertama dulu ini. Bukan Teluk Betung, sebelah sana lagi Tanjung Karang, ini Teluk Betung. Sebelah sana yang Tanjung Karang, ini Teluk Betung. Yang ada stasiun Sudirman. Sudirman City. Oke guys, lampu hijau. Ada lagi deh sepeda di sana. Bisa dipinjam ya. Depan ada Bundaran HI guys. Nanti sore rencana Sius Channel mau bikin konten di Bundaran HI. Ada lengkap air mancur, patung. Ini Plaza Indonesia ya guys. Ya guys, cukup bagus guys. Indah ya guys. Bisa nggak sih mendekat ke situ orang gitu? Bisa. Ini Bundaran HI ya guys. Itu muter-muter. Muterin dulu sekali. Iya. Guys, ini Bundaran HI guys. Kita dapatnya kan harus nyamping. Ini Bundaran HI ya guys. Kita kelilingin dulu guys, karena kita nggak selalu bisa lewat sini ya guys. Kita cuma dapat sampingnya aja guys. Mestinya mami tadi ngambil ke arah sebelah sana. Oke guys, ini Bundaran HI. Kita lurus ya guys. Oke guys. Kita memasuki Jalan Tamrin ya guys. Ini Jalan Tamrin di siang hari. Kita dari Sudirman menuju mana nih? Kota. Jakarta. Kota. Ini guys sepi banget guys di Plaza Indonesia. Kalau mau belanja lah, enak di situ guys. Sugo. Situasi siang hari ya guys.
Kalau malam ini kemarin macet ya guys. Macet. Itu di sebelah kanan ada proyek guys, namanya nanti proyek AMRG. Enak guys, sepi banget nih jalannya. Lah, cuman kita sendiri ya guys, cuman mobil Seus sendiri nih, nggak ada yang lain. Lampu merah. Ini apa nih bang? Badan riset. Yang kemarin berin. Badan riset dan inovasi. Yang menterinya baru dilantik. Oh, beda ya. Itu menteri investasi ya. Ini sekarang di bawah Kemendikbud. Oke, kita lagi jalan lagi di lampu hijau. Di lampu hijau masih tetap bersama Seus Channel ya, guys. Ini semua toko-toko sepeda tutup. Iya. Kemarin kita nanya buka nggak? Tutup. Tapi kalau malam di Jalan Sabang itu pasti tetap ada itu yang jualan. Nanti malam sih toh ya. Nah, ini Bank Indonesia ya guys, sebelah kiri Bank Indonesia. Jadi uang-uang di Indonesia semua yang hitung itu Bank Indonesia bang. Yang menerbitkan, yang mengeluarkan. Yang nyetak juga. Oke, ini patung Arjuna ya guys, air mancurnya. Ada Monas. Monas kelihatan ya guys, Monas guys. Itu ada Monas guys. Oh, ini patung Arjunanya guys. Tuh. Oh, patung Arjuna dan air mancurnya berdekatan ya, tetangga. Tetangga enggak tahu. Yes. Ini bersama kameramen Seus Channel YouTuber. Kementerian Koordinator. Kita masih di Tamrin. Sebelah kanan itu Tugu Monumen Nasional, guys. Halte Bus Trans Jakarta. Ini ngapain ya? Kalau kita ada museum, Museum Nasional. Kita udah pernah ke situ ya, bang? Apa? Udah museum pernah. Nasional. Udahlah, udah pernah. Ada apa di dalam? Kementerian Komunikasi Informatika. Itu Kementerian Komunikasi. Kementerian Perhubungan sebelah kiri, Ministry of Transportation. RRI. Mahkamah Konstitusi sebelah kiri. Voice of Indonesia. RRI. Hari Damdam. Monas guys, Monas itu lebar ya guys. Masih lampu merah guys. Oke. Lampu merah sudah berganti menjadi lampu hijau ya guys. Kita sedang car vlog bersama Seus Channel. Ini guys yang lagi digalakkan Bapak Jokowi, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Oke okay guys, sampai di sini dulu channel Car Vlog Seus Channel. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.